Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekilas info pukul 14 waktu Indonesia Tengah hadir menjumpai Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi tahun anggaran 2023 di Auditorium BJ Habibie Senin 27 Februari 2023. Dihadiri Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tofan Pawe, SHMH, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Wilayah 8, serta para peserta rapat koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi mengangkat tema pengembangan literasi digital melalui penguatan program Smart School. Rakor ini juga bertujuan sebagai penguatan dan kelembagaan dalam Dewan Sekolah serta berbagai program pendidikan juga bersinergi antara Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tofan Pawe, SHMH, dalam sambutannya mengatakan tema yang diangkat dalam rapat koordinasi Dewan Pendidikan merupakan upaya dari keinginan kita bersama untuk menghadirkan sistem pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sistem pendidikan yang dapat mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang intelek serta melek terhadap zaman digital. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Adi Suryadi Cula MA menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Parepare karena telah memfasilitasi dalam menggelar rapat koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi tahun anggaran 2023. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Sekian sekilas info untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.